semuanya, jumpa lagi sama aku. Kali ini aku mau bikin video reaksi lagi. Apa namanya, baru tahu sih karena aku kan nggak cek IG ya, nggak update tentang berita terbaru. Dan tiba-tiba pas lagi buka email dapat notifikasi kalau ada video baru dari EXO Sehun Chanyeol yang berjudul Closer to You. Padahal sebelumnya di tanggal 22 mereka baru rilis lagu barunya yang berjudul What a Life kan. Terus tiba-tiba hari ini tepat di tanggal 26 Juli 2019. Lebih tepatnya tadi pukul berapa ya? Pokoknya aku baru buka notifikasi itu sekitar jam 1 siang dan itu ada video baru dia, dan syutingnya yang kemarin mereka pada ke LA itu mungkin sekalian kali syuting sama DMV ini. Dapat bocoran sedikit dari teman-teman, ada yang chat bilang katanya, "Lu harus nonton ini, gabung lagunya sweet banget," katanya kan. Lu nonton harus sama subtitlenya. Jadi mari kita saksikan MV-nya terbaru dari Sehun sama Chanyeol berjudul Closer to You, disertai sama subtitle biar paham sama nyentuh banget. Selalu katanya sweet banget sih lu. Coba kita saksikan, oke? Satu. Are you ready? Satu, dua, tiga. Ini Sehun lagi di mobil gitu, nungguin gue kali. So sweet banget tuh, bisa makan malam bareng mereka gitu ya. Ini subtitle udah aku aktifin ya. Oh, kata-katanya kalau lebih bersinar dari lampu sorot, kalau lebih baik dari penyanyi. Ih, Chanyeol tuh masya Allah banget sih, boyfriend material banget tuh gak sih si Chanyeol tuh. Makasih loh, dia bilang cantik sih tuh ya. Sehun rap, aduh Sehun udah putih, pakai baju putih itu, aduh hidung mancung banget sih masya Allah. Kita bisa panggil supir katanya. Artinya ya ampun, kita panggil supir, kita duduk berdua di belakang bergandengan tangan mengelilingi dunia. Ini cerita kayak tentang orang jatuh cinta banget ya. Kalau pening, datang ke sisiku aja. King of Rapper Park Chanyeol. Makasih. Dia bilang cantik mulu dari tadi. Kenapa ya panggil? Ya, ayo kita panggil supir ya. Taja. Ya, kita bisa pergi bersama kok. Dia muter-muter. Mobilnya sih yang muterin dia. Sweet banget tuh makan malam berdua di situ. Ayo panggil supir, ayo, ayo, ayo. Turun dari mobil. Jangan pertama turun, terus disusul sama Chanyeol. Pemandangannya bagus banget sih, ya ampun. Jalan berdua, dibanding kalian jalan berdua, mendingan Sehun bisa tukaran posisi biar aku yang jalan berdua sama Chanyeol. Lagunya sudah habis, selesai MV-nya. Oh, ternyata MV-nya ini masuk dalam yang album yang White Olive juga, cuman dibikin dua MV gitu ya.
Sebenarnya kan yang pertama publish kan yang yang fed sama dia sama Giko kan, terus yang kedua yang pas tanggal 22 itu yang What Alive, baru yang hari ini baru yang Closer to You, tapi itu tetap di album yang sama sih. Ya ampun. Dari yang MV ini benar-benar sih, benar kata teman aku, sweet banget. Jadi di situ tuh refnya tuh artinya gini. Panggil, ayo kita panggil supir gitu. Anggaplah pesan Grab gitu ya. Terus nanti kan ada yang nyupirin, terus kata dia, kita duduk berdua di belakang. Jadi supir nyetirin di depan, kita duduk di bangku penumpang berdua, kelingin tangan. Terus berkeliling dunia. Ya Allah, aku mau kalau gitu sama kamu Chanyeol sama Sehun. Apalagi kanan Chanyeol, kiri Sehun, gue tengah-tengah terus gandengan berdua. Keliling dunia, aku mau. Halu. Tapi gak bohong, ini Chanyeol maupun Sehun, mereka di MV ini benar-benar mirip boyfriend material banget sih. And I'm falling in love again kepada mereka. Pokoknya untuk kalian XOL dan para SM stan khususnya juga, SM stan khususnya untuk para XOL juga, jangan lupa dukung terus EXO Chanyeol sama Sehun yang baru melakukan comeback bersama terbaru, lagu terbarunya yang berjudul Closer to You. Jangan lupa untuk ditonton videonya, di like sama di subscribe juga channel dari SM Tone maupun channel YouTube EXO nya sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Annyeonghaseyo. 감사합니다.